Kira punya bulan, Mas. Oke, oke. Halo? Mbak, ada stimulator ruas Firman Padangan. Aktifkan katalog segera sekarang. Saya meluncur ke sana. Oke, katalog siap, bro. Rhythmic Energy merupakan sistem merujukan terintegrasi kasus infark miokard dan kasus emergensi jantung yang lain dengan penanganan yang komprehensif. Sistem merujukan ini pertama kali diciptakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian akibat serangan jantung atau yang disebut sindroma koroner akut dan kasus-kasus kegawat daruratan jantung yang lain. Alhamdulillah penangannya cepat, perawatnya tanggap, sehingga saya tertolong dan terselamatkan dari kematian jantung. Harapan kami dapat menurunkan angka kematian yang diakibatkan serangan jantung maupun kasus kegawat daruratan jantung yang lain. Penanganan kegawat daruratan jantung memerlukan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Jadi untuk mewujudkan itu perlu adanya networking. Terkait dengan penanganan kegawat daruratan kasus jantung, yang itu sangat membantu sekali, terutama terkait dengan rujukan kasus-kasus jantung yang harus kita lakukan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Muawana, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur. Rhythmic Energy merupakan inovasi pelayanan kegawat daruratan jantung di RSUD Dr. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro dengan memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media komunikasi rujukan terintegrasi yang beranggotakan fasilitas kesehatan di Bojonegoro dan sekitarnya. Inovasi ini adalah satu bukti komitmen Pemkab Bojonegoro untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Melalui inovasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat dengan kasus kegawat daruratan jantung yang tertolong dan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan adekuat. Mari terus berinovasi memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang produktif dan energik. Selamat dan sukses, kami bangga dan sangat membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.